Bercerai dari Farhad Abbas sepertinya sudah menjadi harga mati bagi Nia dan Yati. Tak bisa ditawar-tawar lagi. 4 kali ditalak oleh Farhad, seolah tak termaafkan lagi. Nia lahir batin telah siap menyandang status janda. Sekalipun sidang perdana yang rencananya digelar hari ini ditawarkan mediasi, Nia tak akan mengambil kesempatan itu. Malah Nia dan kuasa hukumnya siap membeberkan bukti kalau Farhad sebenarnya telah menceraikan Nia. Menghadapin sidang perdana ini ya, kita sebagai pengacara udah siap dan bannya juga udah siap. Kesiapannya ya kita membawa materi-materinya seperti akte nikah asli dan juga pernyataan Mas Farhad Abbas yang mengatakan bahwa dia menceraikan Nia dan Yati, dan itu fakta itu akan kita bawa. Ya sebenarnya sekarang pun nggak sekalanya mau tinggal, mau cerai aja pasti langsung cepat. Nah, tapi kalau hanya ingin mempermalukan bukti-bukti ya silakan aja. Sampai hari ini Mbak Nia bilang dia tidak akan mau untuk mediasi. Jadi ingin cepat perceraian, sidang perceraian ini cepat selesai. Sidang hari ini akan menjadi ajang pertemuan pertama Nia dan Farhad setelah Farhad pergi meninggalkan rumah. Sekalipun Farhad pernah pulang ke rumah mereka di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, namun Nia tak sudi lagi menemui. Bahkan permohonan maaf Farhad kepada Nia yang disampaikan lewat buah cinta mereka, Angga tak sanggup luluhkan hati Nia. Baru 1 kali itu ya, pulang dan nengok Angga. Dan Angga mungkin ngobrol sama sama Farhad. Dan Angga masuk ke kamarnya Mbak Nia, bahwa, "Ma, ini Angga bicaranya, Ma, Papa minta maaf." Gitu. Mbak Nia bilang, "Ya, saya maafkan." Gitu. Enggak. Tidak, belum ada. Saya banyak ngomong sama Angga aja. Sama Nia sendiri ngomong. Sama Angga tuh saya ngomong, enggak ingat enggak dulu tahun 2008 gitu kan. Saat kita ribut gitu kan. Tuh Angga yang manggil papa, manggil mama gitu kan. Kemudian kita didekatin sama anak, dibilang harus damai, harus gak boleh ribut. Lepas dari kisah tadi, film The Killer yang tayang perdana di Festival Film Sundance Amerika Januari silam mendapat sambutan hangat dari penonton tanah air. Dibintangi oleh artis Indonesia dan Jepang, Oka Antara dan Kazuki Kitamura, film ini berhasil membetot perhatian penonton. Aksi Oka Antara memerankan tokoh Bayu begitu apik berhasil membius penonton. Termasuk salah satunya aktris senior Christine Hakim pun mengakui kehebatan akting Oka. Lantas seperti apa saat Bayu sang jurnalis dan Nomura sang pembunuh asal Jepang bertemu di Indonesia? Saksikan film Killers di bioskop kesayangan Anda. Si Nomura ini kalau misalnya ngebunuh orang, dia langsung nge-post di internet gitu. Nah, si Bayu ngelihat video-videonya dan lain-lain gitu. Akhirnya dia juga melakukan hal yang sama. Nah, ketika dia upload ke internet tersebut, si Nomura ngelihat, wah gila, ini di Indonesia kok ada nih yang ikut-ikutan gaya gue nih, kayak gitu. Akhirnya si Nomura ini ke Indonesia untuk menemui Bayu, seperti itu. Dan apakah yang akan terjadi? Cie, nonton sendiri di Killers. Sangat berhasil, menurut saya sangat berhasil. Ah, Bung Chris ini bisa aja emang. Nah, betul. Dia kan orangnya baik banget. Ya, sangat berhasil. Ya artinya nggak mudah gitu ya. Itu seperti dua mata uang kan, antara baiknya dia dengan jahatnya di dalam film itu seperti apa, mata uang, dua sisi mata uang gitu loh. Indonesian Idol 2014. Tayang lebih awal Jumat 14 Februari. Pemirsa, akan ada Dona Arsinta yang sesaat lagi segera menemani Anda. Silakan Dona, ada kabar apa saja hari ini?
Terima kasih Intan. Sesaat lagi Slate akan menghadirkan kabar kemelut Vika dan mertua Dian Sastro yang kembali mencuat seiring laporan Vika ke Polda. Serta nasib Dewi Persik di tengah vonis kurungan 3 bulan penjara hingga kisah buah Tin, Kurma, dan Kuldi yang penuh misteri. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Slate sesaat lagi. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Intense setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.